Tribhuwana Wijayatunggadewi atau Dyah Tarja merupakan raja perempuan pemberani Kerajaan Majapahit. Dia memerintah tahun 1328 sampai 1351. Anak dari Raden Wijaya dan Gayatri ini konon beberapa kali terjun dalam peperangan. Dikisahkan buku Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa dari Krisna Bayu Aji dan Sri Wintala Ahmad. Beberapa kisah terkenal dilakoni raja perempuan pertama di Majapahit ini. Di masanya inilah ekspansi Majapahit dimulai. Hebatnya Tribhuwana Tunggadewi memimpin langsung penaklukan. Sosok raja cantik ini juga berhasil menumpas upaya pemberontakan Sadeng dan Keta yang ingin memisahkan diri dari Majapahit.